Aduh, urip kok ikan temen ya. Gendeng bocor. Ora bisa tuh gendeng ikan. Wingi wis disurvei jare arep dibantu dibedah rumah. Malah sing nguli bantuan sidane dulure carike. Ah, pancen. Nek ora didulur carike iki nangel kon nguli bantuan kan desa. Duh, Jan. Masa nyung ya? Sebagai badan intelijen beruk, selama 5 tahun urung uli targetku. Kayak gini siap-siap domai maning nyungnya karo juragane ku. Kudu semangat ge, uli target ge, men ora domai baik ku, Jan. Aduh. Pokoknya kudu semangat dina ge, kudu semangat. Jangan pulang sebelum tumbang. Wah, pas banget ya. Ketone kae lagi membutuhkan beruk kae. Wah iya kae, rai-rainya pas banget kae. Oke, langsung bae dilaksanakan. Beruk, bedah rumah karpet dewek, meluncur. Mulane aja nge-es bae, dadi gerok. Heh kue, siapa kue? Es kae sudah temen kue. Malah ngungkuni nyukun aja kakein es. Sing SKSD ge kowe kenal ora teko-teko mengaring rumahku am. Kowe ora perlu ngerti nyo sapa. Kowe wong miskin kan? Iya, Mas. Dening Rika ngerti. Ya wis. Oh. Oh, tok apa semau rek? Lah kon semau ora apa sih? Ya wis. Sapa kowe jenenge? Nyong. Jenenge Kipret. Oh, ya wis. Ya wis. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bubar blas enggane 5 tahun kok ora ana target. Anak buah pada kepriwe iki, Jan? Terang-terangan tok ya mesti orang golek target sing tepat. Wingi ulih ya anu ora jelas. Alhamdulillah, akhirnya nyoli target juga. Wuhu, seneng banget nyong. Kayak kudu langsung ngabari bosnya gue, men langsung dieksekusi targetnya. Tapi nyong ngabari nganggu apa ku? Nah, beneran gue. Halo bos. Halo. Iya gue nyoli target. Temenan apa gue? Siapa jenenge? Jenenge Kipret. Oh iya. Alamat nang. La 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 la. Oke, bos. Siap, langsung eksekusi ya, bos. Oke. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami tim Beruk Bedah Rumah Karpe Dewek. Jaya. Oke, di episode kali ini kita akan membongkar atau bedah rumah target kita, Bapak Kipret, yang berada di alamatnya di bawah ini. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 7 pagi dan kita akan mengeksekusi jam 8 pagi nanti. Kita akan siap-siap dulu dan kita akan panggil pemilik rumah ini. Halo, selamat pagi Bapak selamat Kipret. Pagi. Mas. Gimana perasaan Anda kedatangan kami tim Beruk? Saya senang banget, Mas. Dari kemarin rumahku mukur di survei-survei tok jare garap ulih bedah rumah malah ora ulih, sing ulih malah dulure carike. Alhamdulillah kaya nyong ketemu tim Beruk ya malah senang banget. Oke. Alhamdulillah kita juga bersyukur Bapak Kipret bahagia kelihatannya kedatangan kami ya. Oke. Sekarang jam 7 pagi dan kita insya Allah akan mengeksekusi rumah Anda jam 8 pagi. Iya. Nah, jam 8 pagi. Sembari menunggu rumah beres, Bapak Kipret nanti akan diajak jalan-jalan oleh rekan kami, Saudara Komsul. Oh, ya. Kalau boleh tahu jalan-jalan kemana ya, Mas? Kalau jalan-jalan itu masih dirahasiakan oleh tim Beruk sendiri. Siap. Oke? Oke. Yang penting dalam waktu 24 jam, nanti Bapak
sudah melihat kondisi rumah Anda yang baru. Oke. Siap-siap. Oke pemirsa, langsung saja jam kita menunggu jam 8 pagi, kita akan mengeksekusi rumah. Tonton terus kelanjutannya dari tim Beruk, Bedah Rumah Karpe Dewek. Jaya, 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 jaya. Kalian sudah siap? Siap. Oke, kita mulai eksekusi sekarang. Beruk, Bedah Rumah Karpe Dewek. Jaya, 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 jaya. Oh iya Pak Kibret, Dewek ngasosit benar kan ya? Ya. Aduh, kesel ku. Siap bro. Siap. Oke bro, tapi ngomong-ngomong, Dewek kerubunannya nggak apa? Masa kurang tangan kosong tok? Wis terang be bro. Pakai ini bro. Suara apa ya mas? Oh palingan kayak suara ban truk jetor. Oh jurku bocah cilik kan dolanan telembungan kayak kayak jetor. Oh iya sebenarnya kayak nyuruh diajak jalan-jalan meng di sih mas. Oke mas, sementara nang kene sit bae ya mas, jagongan. Hah? Nang kene? Lah jurku nek naring TV kayak diajak meng mall, turun nang hotel. Mas mung kurang gerdutok kayak kiye. Jeluk meng hotel karo meng mall. Kayak rungok napa? Wah aku nang juragane baru disangoni kok. Oh Allah. Oh Allah. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kenae, nyung ki arep diajak nang ndi? Ya mbuh Pak, nyung be bingung kok. Oh Allah. Oh ya Pak. Kira-kira ki dhewe karep ndi kok? Lah malah takon meng nyung, nyung ya ora ngerti. Oh Allah. Oh iya Pak, kita yang karung gak apa-apa Pak, anak segani apa orang? Ya orang anak. Walah, lah terus kayak sini apa? Ya rahasia. Oh rahasia. Oh iya Pak Kibret. Beribu. Dewek mending plesir bayu. Plesir mengdi, Dewek kan orang dua apa-apa. Ya mulanya plesir Pak Kibret, men jadi dua apa-apa. Lah naring gun plesiran Dewek harus nyopet apa ke beribu, men dua apa-apa. Ya jadi apa baik lah Pak Kibret. Sementing di duit, kena gue mangan. Kat mau nyuruh madang kok kencot, apa Rikara kencot? Oh iya, nyoba kencot. Ya bis, yuk, mangkat yuk. Yuk. Mas, 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 mas. Kita gara plesir meng di sih. Nah, nangkanya baik Pak Kibret. Rasanya kan nangkanya bisa kayak nang menara Eiffel loh Pak. Ayo. Tapi deneng mirip sudah aja Pak ya. Deneng iya aja Pak Kibret. Iya ya. Lagi dewe garap nonton sing kaya sudah tekan jam pira. Ya ngapa mah biar tekan jam-jaman. Wis weruh iki. Lanjut yuk. Deneng naring gerdu maning sih mas. Ya kan gerdukannya urung. Oh, berarti kita beli plesir antar gerdu tok? Ya kepriwe maning Pak Kibret. Nengkar plesir antar kota antar provinsi ya melu ALS ngana. Deneng suwe-suwe gawa-gawa bis. Ya arep gawa-gawa apa sih? Gawa-gawa bandamu ora ada apa-apa. Oh iya ya. Parah ini ireng ya. Ah, gua mau bayar. Iki bro, masa bisa ya? Sing ireng kurangine tok. Oke bro, bro, bro. Sampai bro, telepon bosnya bro. Sit, sit ya. Halo? Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Wih, Pak Kibret. Dua. Gian SMS ke? Umamu serampung boleh dibedah nanti Beruk. Wah. Bia. Balik yuk. Yuk, balik yuk. Yuk, yuk. Halo pemirsa, akhirnya setelah 24 jam kita mengeksekusi rumah saudara Kibret. Nah, kali ini saatnya, waduh luar biasa, deg-degan sekali ya. Saudara Kibret, gimana perasaan Anda setelah rumah Anda dibedah? Setelah dibedah ke pribadi, nyong rubah ora. Oh iya, iya. Oh iya, langsung aja pemirsa, kita akan
kasih kejutan kepada saudara Kipret. Ya, kita hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Buka, bro. Boleh dibuka? 1, 2, 3, taro! Lah di rumahku, bro. Lah ini? Lah dene ora ana omahe, malah ngri pondasi tok kepriwe? Bapak, kami kan dari tim beruk, bedah rumah karpeter. Jadi cuman bedah rumah, bukan bedah tambal rumah. Ya udah kayak gini doang. Oke? Pemirsa, itulah tadi beruk yang setelah membongkar rumah Kipret. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruk, bedah rumah, karpet dewek. Jaya, jaya, jaya. Selamat, Bapak Kipret. Selamat ya. Selamat ya. Lah terus nyong lituru ke priwe iki ya. Rebutan mending lagi, aduh. Oh, alat di pro gemblong. Priwe rumahku kira. Tukang bongkar rumah kopcok. Siapa kowe? Nah kowe siapa? Nyong Kipret. Kowe siapa? Perkenalkan, aku adalah Jin. Jin dene kaya kowe, ora nganggo topi sing kaya nang sarimi. Heh, kowe kan jin dari Timur Tengah. Kenyong kan Jawa, ora nganggo topi sing kaya nang sarimi. Oh, ora-orane yang nganggo blangkon lah nek jin kanaring Jawa. Ora duwe, wis genah, kowe arep njaluk pirang permintaan. Ih, temenan apa? Yang njaluk sing akeh. Sing akeh, sing akeh, sing akeh gondrongmu. Siji bae. Wis akeh arep njaluk apa? Lah si arep wae siji tok mawi dadak tawa-tawa kon njaluk pirang permintaan. Wis akeh, arep apa ora? Ih, ya arep Pak Jin. Nyong njaluk omah Pak Jin. Omahku rusak ya. Jadi ceritanya mikir nyong kae ketekan tim bedah rumah jenenge beruk. Bedah rumah karpet dewek apa-apa kae lah singkatane. Lagian aku mau dibedah, orang didandani maning. Aku njaluk omah lah, njaluk gawek nang omah sing apik ya, Pak Jin. Please. Oke, karena Anda sudah mengeluarkanku dari karung, maka akan saya kabulkan permintaan Anda. Pak Jin, aku ora bisa sing luwih apik ya omahe. Luwi apik, luwi apik. Wong nyung bae uripe nang karung, kuwi malah njaluk sing luwi apik. Ya maksude, jero wis ana interiore purung. Kitchen set, wastafel, kuwi sana purung ya kuwi enak. Oh, malah lunjak. Nyung ora bisa gawe kaya kuwi. Nyung bisane kaya ketok. Sing bisa kaya kuwi raya interior. Wis, kuwi langsung hubungi bae raya interior. Wis genah garapane apik. Ngger aku arep balik.